Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry sih, kali ini gue mau bahas mengenai collab antara The King of Fighters All Star sama Tekken 7 ya. Jadi kemarin malam gue dikirimin gambar sama video mengenai Tekken 7 masuk ke King of Fighters All Star guys. Karakter-karakternya, ada battle card-nya dan ada skill-nya guys. Jadi gue penasaran nih. Oke, jadi langsung aja gue mau reaction ya terhadap ini Tekken 7-nya. Katanya keren banget guys. Oke, langsung aja. Ini ada gambar gambarnya ya. Sebelah kiri ada Kyo Kusanagi ya, selaku jago utama dari King of Fighters ngelawan Jin Asama. Keren ya. Oke, kita lihat di sini ada siapa aja nih ya dari Tekken 7. Ada si Paul. Paulnya ini udah brewokan karena dia udah di Tekken 7 guys. Ini Paul ini karakter legenda ya. Dia tinju mautnya itu sekali hajar bisa kurang setengah darah guys kalau di Tekken ya. Ada King, cuman di sini Kingnya Armor King, bukan King biasa. Armor King musuhnya si King sebenarnya, tapi skill-skillnya sama lah, banting-banting gitu guys. Ada si Kazuya nggak sama, wah Kazuya di sini udah bisa jadi Devil harusnya ya, karena matanya udah merah tuh guys. Ada Heihachi Mishima nih, bapaknya si Kazuya nih, yang si mukanya kayak orang jahat nih guys. Wah ini di sini rambutnya udah ubanan ya Heihachinya ya, harusnya dia udah tua jadi cupu di sini ya harusnya. Oke, ada si lucu, Ling Xiaoyu. Wah, gila. Gue tiap kali ditekan jagoannya Ling Xiaoyu, guys. Kalau nggak Ling Xiaoyu, gue pakai si ini ya, si Jun gak sama. Dulu ada si Jun, guys. Tapi karena nggak ada Jun, jadi gue pakai Asuka jadinya, guys. Oke, ada si Ling Xiaoyu. Waduh, sama ada Jin. Udah pasti ya, Jin gak sama ini jadi top karakter ditekan sekarang nih, guys. Jinnya. Keren banget. Bang, lo incer siapa? Gue sih incer si Ling Xiaoyu sih sama si Jin sih. Yang lainnya gue kurang gitu suka guys. Sebenarnya gue suka Kazuya juga sih, cuman gue lebih suka Jin sama si Ling Xiaoyu. Dan gosipnya katanya si Jin sama Ling Xiaoyu itu ada karakter gratisnya. Kalau kalian ikut event nanti bisa dapat gratis guys. Cuman kayaknya lebih GG-an yang dari gacha ya. Gosipnya sih gitu. Nggak tahu juga, nanti kita lihat trailernya ya bareng-bareng ya guys. Oke, lanjut gambar kedua. Oke, ini artnya ya gila keren banget. Gila nih Armor King. Wah gila, ini pasti grabnya sakit banget nih. Parah ini, pasti nge-grab terus guys. Oke, ada Jin. Jinnya keren ya, pakai hoodie gitu guys. Parah, keren banget nih Jinnya nih. Keren. Oke, Ling Xiaoyu. Ini gue mesti dapet nih guys. Gue pasti gacha nih, pasti dapet harus nih. Wajib nih Ling Xiaoyu. Ling Xiaoyu ya, gue pasti dapet lu nanti. Harus dapet. Oke, ada siapa lagi? Paul. Ya, Paul dulu waktu zaman Tekken 1, Tekken 2 gue pakai dia, guys, ya. Kali cepum ya, ponyok langsung mental musuhnya, guys. Gila nih Paulnya sih udah tua banget ya, sangar habis. Oke, Kazuya pakai dasi, pakai jas ya. Kalau enggak salah dia pas di Tekken 7 dia udah jadi pemimpin perusahaan yang jahat gitu ya. Gila tuh matanya udah merah satu. Gue lupa deh ceritanya dia matanya merah satu karena apa ya? Karena jadi devil apa karena matanya mata robot gitu atau gimana nih? Oke, Heihachi. Kalau feeling gue Heihachinya tipe defender harusnya ya. Jangan sampai Heihachi attacker. Wah, kacau nih. Oke, ini battle card-nya guys. Ya, battle card-nya. Battle card-nya keren juga nih ya. Ini battle card. Ya, ini battle card apa option card gue nggak tahu ya. Oh, ini jelas ini battle card spesialnya si Jin ya, pasti keren ya. Tangannya hajar listriknya guys, keren banget. Oke, lanjut. Ini battle card spesialnya Heihachi ya. Cedes. Wah, musuhnya mental langsung guys, keren. Gini sih gambarnya sih bagus banget ini. Keren. Oke, ada Armor King. Ini battle card-nya ini spesialnya. Waduh, dia kayak ini ya, kayak The Rock gitu ya. Musuhnya dilempar sih, banting palanya kena ke bawah guys. Gilanya pasti grepa sakit banget ini. Oke, battle card-nya Kazuya. Ternyata Kazuyanya ultinya dia bisa berubah jadi devil guys. Keren ya. Wah, parah. Ya pokoknya utama gue dapat Ling Xiaoyu, abis itu Jin, abis itu baru terakhir Kazuya, nggak apa-apa lah ya. Semoga ya dapat, jangan sampai rate-nya kayak rate-nya Kofes ya 0,3 ya, itu sih kayak mitos loh. Kayak pemain mitos loh, parah di kata Tsubasa ya, mitos gitu guys. Semoga rate-nya gede. Ling Xiaoyu. Wah, ini cantik banget sih ini Ling Xiaoyu-nya nih. Ya, ciri khasnya ya. Cetias! Musuhnya mental langsung, guys. Wah. Parah, keren. Oh, ini Paul ya, jurus ultinya udah pasti dia yang jeder hajar begitu pasti ya. Ini keren banget pasti ini. Sakit abis pasti.
Oke, teman-teman, kita akan lanjut dengan nonton trailernya ya. Gue dikasih video sama temen gue, guys. Oke, langsung aja kita lihat, guys. Oke, The King of Fighters All Star Fighter Trailer. Here comes a new challenger. Oh, kayak di Tekken ya. Heihachi ya. Keren. Waduh, skillnya sama persis kayak di Tekken ya, guys. Nah, tuh skill yang uppercutnya sama persis, mentalnya juga. Waduh, mirip banget. Wah, waduh. Finish skill. Wah, gila, keren. Parah-parah. Oh, ini battle card. Battle card-nya nih spesialnya nih. Boom. 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 Wah, gila, tajirnya di jurus spesial. Wah, keren. Keren-keren. Heihachi Mishima, tapi gua nggak mau dapat lu, kakek-kakek. Jangan sampai gua dapat lu ya. Oke, Kazuya Mishima masih oke lah. Gua masih mau dia, guys. Keren tuh bisa jadi Devil ultinya soalnya. Cedes. Kalau Kazuya sama Jin skillnya mirip-mirip ya, guys. Sebenarnya sama Heihachi juga mirip-mirip sih gayanya ya. Finish skillnya dia juga ada sayapnya ya. Wah, ini kalau battle card ultinya nih pasti lebih keren lagi nih. Oke, tinju mentalin dan dia berubah jadi Devil, guys. Itu ya jurus curangnya di Tekken ya, pakai laser. Curang habis Kazuya ya, boleh lah dapat lu, boleh lah. Oke. Jin, nah ini mesti dapat nih, guys, keren banget nih Jin Kazama. Yoi, cus. Dia tipe style-nya mirip-mirip Kazuya Heihachi, cuman dia lebih cepet ya. Lebih cepet gerakannya, udah gitu ada listrik atau guys, keren banget. Wow. Waduh. Wah, keren. Ini skill. Ditendang, ditonjok. Oke, tendang sama tonjok. Battle card-nya. Battle card-nya kayak mirip-mirip ya. Oke, ditonjok. Digebukin. Waduh. Kurang keren. Wah, ultinya Jin kurang keren, guys. Dia nggak berubah jadi Devil juga soalnya. Oke, ada Jin juga. Ah, ini Jin yang ini kayaknya gratis, guys. Gosipnya ya. Semoga aja benar ya, yang ini gratis nih gosipnya nih dari event. Yes. Sama ya. Yang bedain apa ya? Mungkin buff skillnya mungkin atau statnya yang bedain mungkin ya. Sama. Bedanya apa? Apanya kostum doang. Battle card sama tuh, guys. Oke, sama. Oh, sama ternyata ya. Jinnya sama, guys. Wah, keren. Tapi gue lebih demen yang tadi ya, Jin pakai kostum hoodie ya. Ah, ini dia nih. Aduh, lucu. Li Xiaoyu. Yes. Nah, ini jurus-jurus kombonya gue biasa ditekan, guys. Jurus kombonya gue ya, hajar-hajar, mentalin, dan gitu langsung cedes. Wah, gerakannya, aduh, jadi kangen main Tekken lagi gue nih. Wah, keren. Aduh. Finish skill. Tendang. Oke, tendang muter. Aduh, finish skillnya biasa banget. Nah, ini ultinya harus keren nih. Oke, seperti biasa ya, dia pakai stand gitu ya. Soalnya Ling Xiaoyu itu bisa ganti-ganti stand, guys, di Tekken. Ah, itu dia jurus spesialnya yang begitu ya. Wah, gila, keren. Nah, ini mesti dapat ini Ling Xiaoyu, guys. Mesti dapat. Oke, siapa ini? Oh, Ling Xiaoyu juga. Wah, lucu, lebih lucu pakai baju SMA. Baju SMA apa baju SMP tuh ya? Soalnya roknya biru noh. Oke, jurusnya sama ya. Wah, ini lebih lucu, guys. Wah, lebih lucu dia pakai rok mini. Wah. Kacau. Waduh. Wah, lebih lucu nih pakai SMA nih. Wah, harus dapat nih. Ini dari event kalau nggak salah ya. Nggak battle kata sama, guys. Oke. Apa ini kostum? Nggak tahu juga ya. Jadi kostum nggak tahu. Waduh, keren banget. Wah, wajib nih, wajib. Wajib. Oke, ada siapa lagi? Paul. Wah, ini Paul udah tua nih, udah brewokan tuh. Waduh, Paul Phoenix. Yes. Boom. Oh, itu dia tuh jurus andalannya tuh yang jeger. Oh, itu jurus curangnya tuh ya, sengkat langsung dihajar pakai siku tuh, guys. Keren, finish skill. Wah, keren Paul ya. Keren loh skill-skillnya loh. Oke, ini ultinya nih. Terakhirnya pasti di-charge dulu bogemnya langsung dihajar. Oh iya, sama kayak di Tekken. Keren. Kenapa nggak ada low ya? Paul kan homonya masih low. Oke, ini Armor King. Oh, Armor King banyak yang bilang lebih keren dibanding King ya.
Ya tuh ini pasti nge-grab. Oh dia, oh ya nge-grab ya. Terakhirnya nge-grab ya guys. Skillnya. Yes, yes. Oh dibanting. Oke, okay, grab. Grab lagi. Ini grab apa sih sakit nih. Terus gue paling sebel hero-hero grab ya. Kayak Sentai Ranger tuh kalau di-grab bisa berkali-kali di-grab. Pusing gua. Jadi susah nyelesain eventnya ya. Oke, okay, battle card-nya nih ultinya nih. Wah, kayaknya the rock bottom. Sakit. Lempar ke atas. Waduh, ton itu ya. Wah, gila keren. Mantep guys. Keren loh. Parah. Oke, ada apanya lagi nih? Wow. Waduh. Keren. Oke, ini jagoannya King of Fighter vs Tekken ya. Keren. Keren dah SNK dah, keren banget Net Marble, mantep dah. Gila. Wah, keren. Oke, teman-teman, jadi itu dia sedikit reaction gue ya terhadap King of Fighter All-Star vs Tekken 7. Keren banget, guys. Ada yang bilang tanggal 19, ada yang bilang tanggal 26 atau 27 ya. Pokoknya akhir, pokoknya minggu depan, kalau nggak 2 minggu lagi, guys. Semoga aja tanggal 19 ya, hari Selasa ya. Kalau nggak ya hari Selasa depannya lagi, guys. Tunggu aja. Siap-siapin Ruby kalian. Gue kemarin nyesel ya gacha Zero ya. Atau gitu gue simpen buat Tekken nih, guys. Waduh, keren. Oke, teman-teman, thank you udah nonton video gue. Jangan lupa di like, komen, jangan lupa share juga. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.